Halo Duki. Halo, gimana kabarnya? Cucol banget ya. Hari ini gimana pesertanya, Duki? Semuanya udah dewasa, semuanya. Yang namanya membeli tiket, mau komplain itu udah hal biasa. Udah hal biasa yang ya. Yang penting jangan anarkis. Wih, mantap, mantap. Ya, Om Ajay ini tadi di lapangan seperti apa? Halo, Om Ajay. Berapa ini tadi? Halo, Om Ajay. Halo. Iya. Gimana, Om Ajay, tadi di lapangan? Seru atau tidak? Alhamdulillah, tadi seru. Lihat si Al tadi kerja, udah seneng gua ya. Jadi, rekomendasi gua nggak salah. Nggak salah ya? Nggak salah. Dapat berapa sih poinnya tadi si Al? 2795 kalau nggak salah tadi ya. 2795 ya. Itu paling tinggi ya. Poin ya tertinggi lah tadi. Soalnya apa namanya? Itu kan lobetnya main di kelas lobet bebas aksi. Close point. Cukup nggak tahu kebetulan atau apa, tapi tadi emang kerjanya luar biasa. Alhamdulillah ya. Nah, luar biasa juga. Bisa narik berapa tadi? 1 menitan up lah. 1 menit up ya. 1 menit up. Nggak salah lah si Boss Boy take over berapa? 100 juta. 100 juta. Gue cuma. Terus tadi gimana keseruan di lapangan, Om? Seru banget atau tidak sih? Ini acaranya Kopdarnya Aduki ya? Kopdarnya Aduki. Tadi yang gue apa namanya? Gue tadi bukan menyoroti ya, yang gue perhatikan tadi di sering kalau Aduki kan memang pakemnya di konslet. Tadi saya lihat di apa penilaian di Lobet Factor gitu kan. Soalnya gue sendiri akan mengangkat Lobet Factor gitu kan. Makanya gue tadi berkaca gimana sih penilaian Lobet Factor di RI terus sama di Aduki, Kopdarnya Aduki seperti apa, biar gue juga nanti bisa mencontek gitu. Mencontek udah kayak orang belajar ya, Om ya. Iya, jadi memang gue sendiri juga ada pakem buat Factor ya. Factor memang kita pengen naikin Lobet Factor, gimana caranya biar bisa nge-up lagi kayak dulu. Jadi kita teman-teman juga enak ngumpulnya, biar nggak apa ya, terintimidasi lah sama lobet-lobet yang memang jeda rapat, atau gua bilang sih burung non-factor gitu kan. Nah, itu gua akan kemarin ketemu sama sesepuh-sesepuh lobet dan menyemakati sebuah pakem buat lobet factor itu. Memang di antaranya satu, dia ngecek, ngebreak, terus respon. Yang keempat ini jeda di atas 12 detik, itu lobet factor. Kalau ada tiga kali dia jedanya di bawah itu, yang keempatnya kita lakukan bis. Bis kayak gitu ya. Itu nanti bisa di up juga nih buat sahabat-sahabat. Tanggal 2 April jangan lupa nanti datang aja di TJE, Taman Jati Enterprise di daerah Pondok Aren. Itu acaranya Om Ajay ya?
acaranya sebenarnya acara buat teman-teman sih, bukan acara saya. Saya cuma bantuin aja gitu, bantuin aja gimana biar biar Lovebird Factor itu semarak lagi. Terus antusias di lapangan tadi gimana? Kayak seru banget atau gimana sih, Om? Tadi untuk Kopdar Aduki enggak usah diragukan lagi lah ya. Diragukan lagi ya. Untuk Kopdar Aduki itu memang dimanapun ramai peserta. Ramai peserta juga ya. Tiketnya tiket tadi sih saya bilang sih cukup mahal, cuman tetap aja rame. Walaupun, meriah banget Om ya. Meriah, walaupun dia apa namanya tiket kecil, tiket mahal, tapi peserta juga melimpah. Sampai nggak kebagian tiket kan, situ nggak kebagian tiket kan. Iya, betul sekali. Oke, begitu, cukup sekian aja ya guys. Oke, terima kasih buat Om Ajay. Sama-sama bro. Udah. Jangan lupa tanggal 2 April hari Jumat di TJE Taman TJE. Jati Enterprise. Oke. Ini nanti kontennya jangan sampai lebih dari hari Jumat ini. Oke bro, thank you bro. Oke. Jangan lupa subscribe ya, subscribe. Jangan lupa subscribe Boy SF Channel. Dan jangan lupa juga subscribe ABF Hobby Channel. Oke, thank you ya, Om Ajay. Yuk.